13 karateka asal tim Lumkari Kabupaten Banjar menjalani latihan rutin di Oryx Futsal setiap harinya. Agenda latihan kian mereka tingkatkan jelang bertarung di kejuaraan karate Mendagri Cup akhir Juni ini. Bukan main-main, Mendagri Cup merupakan sirkuit pertandingan yang biasanya diikuti karateka terbaik se-Indonesia. Tim pelatih pun tak menaruh target muluk, alih-alih dapat membawa pulang medali. Pasalnya kegiatan ini sebagai ajang uji coba karateka Kabupaten Banjar jelang berlaga di Porprov Hulu Sungai Selatan. Beberapa kejuaraan ini untuk mereka menambah pengalaman menuju ke Porprov nanti. Untuk kita sendiri, Lemkari Banjar itu mewakili Lemkari Kalsel itu ada 13 orang. Target saya sih biasanya di kejuaraan Mendagri ini kita pernah dapatkan medali perak. Mudah-mudahan mereka bisa memperoleh medali perak, bahkan emas. Mudah-mudahan bisa emas. Adapun nomor yang akan diikuti kontingen Kabupaten Banjar, yakni kelas senior, junior, kadet, serta pemula. Nina Megasari, Duta TV Kabupaten Banjar.